Ya. Ya. Izinkan saya tapi aku mendiris di sini membawa pidato yang berjudul anak soleh dan tak soleh. Bapak dan Ibu jangan pilih Ustaz dan Ustaz yang saya hormati serta teman-teman lebarnya tiga jari. Kalau kurang, nanti pakai yang ini. Dari sini kalau putra, dari sini, nubungnya sini. Tapi ini nanti ditepuk dulu, dibiru dulu. Caranya begini. Nanti dilakukan sendiri-sendiri. Saya contoh ini satu aja. Nanti di ini. Tapi jangan sampai wali-walinya ini. Nah, gini. Ini tepuknya begini. Perhatian. Ini sini. Tepuk sini. Lebarnya satu gini. Nah, itu jelas. Lebarnya segini. Nah, lebarnya segini ya. Ini kata ini. Gini ya. Nah, jadi ini dibunyikan. Perhatikan ini. Nanti kamu lakukan sendiri. Gini kan, tekem. Nah, ini kan sudah seperti di setrika kan. Kemudian ditepuk, tepuk satu kan. Tepuk dua sini. Nah, tepuk dua. Ditepuk sampai ini tiga saja. Tepuk sini. Terlalu lama. Nah, ini sudah dua tepukan. Maksudnya dua ini loh. Ini kan sudah satu. Ini satu, ini dua. Nah, sekarang mau tiga. Ini. Gimana? Sebentar, kak. Ininya ditekuk. Yang lain menirukan. Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka. Satu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan sesama manusia. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin, terampil, dan bahagia.
Rajin, terampil, dan gembira. Rajin, terampil, dan gembira. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Hemat, cermat, dan bersahaja. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Mas, saling maju saja. Satu langkah. Suci dalam berpikir dan berbicara. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 10. Semua mengikuti ya. Kehadiratmu Tuhan dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Menjadi gerakan pramuka. Kemudian bapak pramukanya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ayahanda dari Sri Sultan yang ke-10 sekarang. Nah, itu dari ilmu-ilmu bapak Pandu Dunia Lord Baden-Powell sampai ke Indonesia ya, dibawa oleh penjajah Belanda sampai masa kemerdekaan. Nah, sekarang menjadi. Nah, ini adik-adik perhatikan. Kita di dekat bara api merasa kedinginan apa merasa hangat? Hangat. Nah, itu fungsinya satu, menghangatkan Kalau pas kita misalnya besok kemah di lembah, misalnya lembah Bendu. Lembah Bendu Pak Kabai pernah turun ke lembah Bendu. Di Kali Kuning, Bu. Luar biasa, Pak. Kemah kemah tenanan ya, Pak. Yang kedua, kalau zaman dulu tempat berkumpulnya keluar, ya.